Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bareng kita RR11 Gaming. Pada kesempatan kali ini kita akan memainkan game Spider Fighter 3 ya teman-teman. Ini merupakan update terbaru dari game ini. Di update terbaru ini kita mendapatkan banyak misi tambahan ya. Ada sedikit perbedaan dalam menjalankan misi. Seperti ini teman-teman, kita harus bertanya dulu. Kemudian kita harus menjawab ya, yes or no. Setelah itu kita harus mengikuti ya. Sepertinya misinya kita harus melindungi hacker ini teman-teman. Baik, progresnya selesai, jangan sampai ada yang menyerang ya klien kita. Tidak seperti sebelumnya ya, ya misinya hanya itu-itu saja. Sekarang kita memiliki banyak misi tambahan ya. Oke, kita upgrade dulu ini hero captain kita. Kita lihat apakah untuk melawan bosnya ada sedikit perubahan atau sama seperti sebelumnya ya. Sangat mudah ya untuk mengalahkan bandit-banditnya. Sangat mudah teman-teman. Tinggal yang di atas ya. Kita hajar saja ya pakai basic attack. Kita lihat. Oh, ternyata animasinya ada yang berbeda ya. Ada animasi tambahan, teman-teman, dari bosnya ini. Untuk tingkat kesulitannya ini nggak jauh beda dari sebelumnya ya. Tidak terlalu sulit. Seperti ini teman-teman untuk tampilan misi terbaru. Kita harus memilih salah satu dari misi-misi ini ya.
antara protection, charges, atau force shield ya. Kita coba untuk charges-nya. Sepertinya kita harus menghancurkan mobil ini ya, seperti biasa. Mudah sekali teman-teman. Jadi kita coba untuk yang grip chest ya. Kita tolong. Kita pakai strider ya. Sangat mudah teman-teman. Oke, sekarang kita ada dua pilihan ini, antara force shield atau protection ya. Kita coba selesaikan protection dulu. Oke, kita harus melindunginya, teman-teman. Kita hajar saja ya. Selesai sudah misi kita ya. Untuk iklan sendiri ini sangat banyak teman-teman, tidak beda jauh dari sebelumnya ya, iklannya masih terlalu banyak. Ternyata banyak sekali di sini musuhnya. Bandit-banditnya bertambah banyak, teman-teman. Tapi sangat lemah ya. Ini sekali serang langsung tepar ya. Oh, ternyata di sini kita harus melawan bos ya.
tidak terlalu sulit ya. Oke, ada sebuah misi lagi teman-teman. Kita ambil proteksi dulu ya. Kita harus melindungi. Untung aja ya musuhnya lemah-lemah teman-teman. Yang penembak ini merepotkan. Musuhnya tambah banyak ternyata. Untung saja sudah selesai ya. Oke teman-teman, mohon maaf ya karena durasi. Untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini dulu ya. Oke, di update terbaru ini tidak ada ya get ketambahan maupun skin tambahan, semuanya masih tetap sama ya. Yang berbeda di sini hanya ada tambahan misi ya. Jadi kita mendapat sedikit variasi misi ya dari yang sebelumnya hanya itu saja. Tapi di sini misinya sudah mulai diperbanyak ya. Walaupun tidak terlalu signifikan. Untuk mapnya ini masih segini teman-teman. Belum ada map tambahan ya. Di sini juga belum ada fitur untuk menyimpan datanya ya. Ini kalau kita menghapus game ini otomatis datanya hilang ya. Bila kita ingin memainkannya lagi, kita harus memulai dari awal lagi deh. Jadi kita mati atau tidak? Tidak, teman-teman. Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Mohon supportnya dan cara like, comment, share, serta subscribe dan notifikasi bagi yang baru bergabung. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.